paritnya Mbak Ati. Mana? Oh, ini untuk paritnya Mbak Ati ya? Punya Pak Kader ujung sana lagi. Oh, ini lokasi sapi di sini ya? Oh, sini ya. Kalau yang di sini? Yang di sini Pak Lapi, yang di belakang ini yang Mbak Ati itu. Oh, Mbak Ati belakang ya. Bu, saya dengar Ibu mempunyai tanah di wilayah Kelurahan Madrejo, tepatnya di daerah lokasi lubang bom. Yang mana Kelurahan Madrejo tersebut yang saat ini ramai pada ada perumahan. Nah, apa benar Bu di sana Ibu punya tanah, Bu? Iya, betul itu. Dan bahkan pembangunan sekarang sudah dilaksanakan. Sedangkan kami punya surat yang nyata dari Kelurahan Madrejo. Terus Bu, saat ini dengan adanya dibangun salah satu perumahan atau developer, kira-kira tahu nggak Ibu bahwa itu tanah Ibu digarap? Ibu pernah nggak menyampaikan itu? Kami tidak dapat menemukan orang yang punya yang pembangunan developer apapun yang sifatnya mereka membangun untuk perumahan. Di dalam situ juga kami punya tanah bingung. Bingungnya misalnya kami punya surat, masa orang yang lain membangun. Nah, mungkin harapan Ibu Bu dengan terjadinya penggarapan secara tanpa ada informasi kepada Ibu ini, mungkin harapan Ibu sebagai pemilik hak apa Bu? Kami mengharapkan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengalihkan bagaimana itu membuktikan punya kami itu. Jadi pada intinya pihak yang berkompeten lah dalam konteks pihak kecamatan atau pihak lurah atau apapun yang bisa mendudukkan permasalahan ini secara betul-betul gitu ya, boleh jangan sampai terjadi tumpang tindih atau bagaimana gitu-gitu. Ya itu kita lah namanya punya hak itu kenyataan. Jadi bagaimanapun kita untuk pihak-pihak yang terkait masalah tanah ini kami minta dan harap sangat untuk masalah ini kita bisa tuntaskan dan kami menuntut hak yang pasti. Oke, terima kasih. Bang, saya dengar informasi Abang punya tanah di wilayah Tanah Bom, ya, Kelurahan Madrejo, yang pada intinya saat ini telah digarap oleh pihak lain. Nah, apa benar itu, Bang? Oke, terima kasih. Jadi itu informasi memang benar bahwa tanah yang ada di lokasi lubang bom itu kami memiliki sebidang tanah ya, walaupun ukurannya juga nggak lebar, cuman ini untuk saat ini ada seseorang yang istilahnya yang menggarapnya. Nah, Bang, dengan adanya pola digarap, apa reaksi Abang pada saat itu, Bang? Oke, jadi sementara apa itu tanah itu digarap seseorang, kami juga sudah ada mungkin kawan-kawan yang mungkin satu angkatan ya, karena itu tanah itu kita dapatkan itu kredit. Jadi kredit tahun 91-an kalau tidak salah, jadi kan, jadi ada teman-teman, kita sempat menghubungi teman-teman untuk reaksi teman-teman gimana caranya tanah kita itu juga tidak digarap oleh orang lain. Nah, sekarang reaksi Abang dengan ada digarap itu apa saat ini? Ya untuk sementara kita menghubungi teman-teman, kita garap masing-masing walaupun tanah itu sudah digeledor, jadi sebagian patok itu juga masih ada. Jadi sebagian teman-teman itu kita hubungi biar menanam kembali ya, menanam kembali, menghidupkan batas-batas yang ada pada waktu itu. Landasan Abang apa menjadi alas hak Abang itu? Jadi karena kami itu mempunyai tanah di sana yaitu tahun 98, jadi dan sekarang sudah ada sertifikat tahun 2001. Termasuk teman-teman yang lain. Oke, Bang. Siap.
Oke, Bang, saya dengar informasi ada beberapa hal yang sangat krusial yang pada intinya di daerah Kelurahan Mojorejo sampai punya kepemilikan tanah. Namun tanah ini menurut selintingan informasi digarap, bahkan sampai ini termasuk rizki. Apa benar ini, Bang? Benar. Tanah itu digarap dan diusap. Sekarang kan sudah ada bangunan. Bang, saya lihat dengan berdirinya bangunan itu, pernahkah koordinasi orang yang membangun kepada pihak yang punya tanah di situ? Dan selama ini belum pernah koordinasi ke sana, ternyata yang Pak ada di sana. Nah, jadi selama ini kita datang ke sana kan sama sekali yang hanya orang yang kerja saja. Nah itu kan hanya orang suruhan saja, jadi yang tangan kanannya itu kan nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi saat ini yang memerintahkan untuk bekerja dalam penggusuran itu tidak pernah hadir gitu tidak ya? Tidak pernah ketemu. Sementara sampean hanya ketemu kepada kuli bangunan iya, atau orang yang membangun di sana gitu ya. Bang, kalau boleh tahu Bang, luasan tanah pian sana berapa, Bang? Ya, saya itu kan 40x40 dan sudah sertifikat. Oh, sudah sertifikat ya. Iya. Boleh tahu Bang, sertifikat tahun berapa, Bang, waktu itu? Yang kemarin ini. 2001. Oh, 2001. Oke. Okay. Mungkin harapan Abang selaku punya hak yang sudah punya legalitas sertifikat, harapannya bagaimana, Bang? Harapan kita tentunya sesuai dengan hak kita itu karena sudah diakui oleh negara, kita sudah punya sertifikat. Jadi keberadaan surat tanah itu kan ada di tangan sertifikat itu sendiri. Jadi kalau hanya itu dia baikkan, nggak ada rasanya itu apa gunanya. Oke, siap. Jadi intinya seandainya terjadi fasilitasi di antara masing-masing pihak, apa Abang siap untuk negosiasi, Bang, atau bagaimana, Bang? Ya kita siap saja. Oke, makasih.